أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسّر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك <applause> <applause> إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يهيي ويُمِت ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب wa buhita alladhi kafara wallahu la yahdil qawmal zalimin adhokoh tidak mali engkau alaikum warahmatullahi wabarakatuh bermulai naji ya Adakah tidak mali engkau kepada Allahzi yang membantah Yu Allahzi? Artinya membantah Yu Allahzi akan Ibrahim pada Tuhannya Ibrahim. Karena bahwa mendatangkan akan Yu Ibrahim sia yang mendatangkan Allah akan kerajaan ya ya karena bahwa mendatangkan akan ya itu saya mendatangkan Allah akan kerajaan Aratinya menangguang akan ya ana menangguang takburnya alazi dengan nikmat Allah atih demikian dan hiyonyo allazi ba'ala hiyonyo Manangguang akan yu ana manangguang takabu yu alazi takbur yu alazi dan hiya yu alazi bala ba hiya namruz dirajo namruz Ananiyo hiyo nyonat isko balainyo ba badal daripada haja. Ananiyo sakatiko berkato yo sakatiko berkato Ibrahim. Lama tak kalau berkato yo allazi baginya Ibrahim. Akato allazi namrus itu lama tak kalau berkato yo namrus baginya Ibrahim. Aka to marabbuka allazi tad'una ilaih. Baram lo siapoko ko ba baram lo Tuhan engkau allazi nan Tuhan yang menyaru engkau akan kami kepada nyu Tuhan. Aka to Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Baram lo Tuhan aku ba ala baram lo allazi yang menghidupkan yu allazi dan mematikan yu allazi. Artinya menciptakan, menjadikan Ya Allah akan hidup dan mati pada jasad pada tubuh. Berkata Ya Allah, hiu Ya Allah, nam baram lo aku, ba baram lo menghidupkan aku dan mematikan aku. Nah kalau mode itu Tuhan Engkau wahai Ibrahim, nah, dan bisa lo mode itu, dan bisa lo menghidupkan dan bisa memati mematikan, mematikan kato namrus. Baca dengan membunuh dan maaf daripada membunuh dan menyeru yo alaziakan dengan dua orang laki-laki maka membunuh yo asin akan salah satu keduanya dan meninggalkan yo namrus akan yang lain. Nah, kebuktinya dan bisa lo menghidupkan dan mematikan yang menghidupkan itu bukan sirinya membiarkan hidup mematikan tentu tentu mem membunuh maka tak kalau melihat ya Ibrahim akan yang nomor akan ada yang akan bingung tidak mengerti ngerti itu Bala tak kalau itu berkata Ibrahim hal kadang berpindah kepada hujah yang lebih nyatu aku nak ngarati ya, yang tadi itu ada ambil contoh lain lain ya. Argumen yang lebih nyata, yang lebih jelas. Aku kata Ibrahim aku bawa sungguhnya Allah Bahwa sungguhnya mendatangkan ya Allah dengan matahari dari masrik dari pada timur. Maka datangkan engkau dengan yo ya, matahari engkau yang mendatangkan dari pada maghrib. Nah, Tuhan aku kata Ibrahim menerbitkan matahari dari masrik, dari timur. Tuhanku menerbitkan matahari di timur setiap hari. Nah, coba lah ubah. Coba lihat terbitkan matahari itu dari dari barat. Nah, kok iyo engkau kuasa wahai namrus. Fa abu hital kafar mangko dipingsankan orang lah akan allazi yang kafir yo allazi di sini tu pingsannya Artinya heran You alazi dan pingsan You alazi. Ah dia nak talok ni tu. Ah ha, tu nak talok dia tu. Dan baram Allah ba'ala baram tidak menunjuki Allah akan kaum yang zalim mereka itu, akan kaum yang nyayu mereka itu. Ha? Maka di dipingsankan orang alazi, pingsan. Dan Baramlo Allah bahwa Baramlo tidak menunjuki Allah akan kaum yang nyayu mereka itu dengan kafir. Kapado menghujahkan hujah. Atau mali engkau akan alazi baram kaf, baala baram lo zaidah tambahan yang lalu yu alazi ate karya dan hiunyo karya baala hiunyo hiunyo nakarya baala hiunyo baitul makdis hal keadaan marah hal keadaan baraca dalam keadaan menunggang kendaraan menunggang kudo menunggang himar hal keadaan baraca ateh himar keledai dan saratonyo alazi an saratonyo sakaruang tin dan satu ciri niro ini membuat perbekalan tin buah tin untuk akan dimakan dan niru untuk minuman dan hiyonyo allazi ba allah hiyonyo uzair uzair itu nabi nabi uzair dan hiyonyo nan karya Ba'alah hiyonyo gugur hiyonyo kabanya sunyi artinya gugur arti aras nyo karya artinya atok nyo karya lama tak kalau meroboh akan nyo karya itu usia nyo meroboh Bahtu nasar atau dalam bahasa lainnya namanya nezar ini Nebukat nezar Bahtu nasar Ibahtu itu maknanya anak ibnu dan nasar itu nama bagi berhala. bang kau dinamakannya Baktu Nasar karena ketika ibunya melahirkan, melahirkan Baktu Nasar itu, aa, anaknya kau Baktu Nasar ko diletakkan di sisi berhala. Mako ketika orang-orang mendapatkan bayi kau, ko, anak kau ko berhala, orang-orang mengatakan Baktu Nasar anak berhalo. Di waktu Nasar ke orang kafir, seorang raja yang kafir yang berkuasa yang merobohkan kota Baitul Maqdis. apa sebab? Sebab Bani Israel ketika mereka tudur haka kepada Allah, maka Allah memberikan kekuasaan kepada orang kafir, Allah menjadikan orang penguasa kafir mengalahkan atau menaklukkan Bani Israel. Jadi dalam tafsir sawi disabuikan ketika waktu Nasr menaklukkan orang Bani Israel. Waktu Nasr membagi mereka menjadi tiga. Tiga bagian. Sepertiga dibunuh. Seperti Go di disuruh menetap di Sam di, di Suriah dan satu bagi lain diperbudak dijadikan budak. Jadi itu salah satu apa enggak salah satu apa nama kok kalau ada orang pemuy eh, dizalimi orang ya? Eh. Kadang-kadang itu karena penyebabnya dosa sendiri Itu gitu Bani Israel Ketika nyendurhako kepada Allah Maka Allah Menjadikan orang zalim Orang kafir Menguasai atau menaklukkan mereka Dia orang beriman pun seperti itu Kalau itu Melakukan dosa Maka kadang-kadang Allah Mengutus orang zalim untuk menzalimi awak. Itu sebagai apa nama tu hukuman nak ya hukuman di dunia itu. Barakatu yu allazi bastapoku wa batapoku artinya batapoku menghidupkan ya Allah akan menghidupkan akan ini saya menghidupkan Allah pada kemudian matinya ini. Jadi ya, Uzair itu melewati Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kota itu hancur porak-poranda. Porak-poranda karena sudah di, diperangi oleh Raja Bahtun Nasar. Dihancur kota tadi itu. Di Uzair lewat di situ berpikirnya dalam hati kan balah ba caronya Allah menghidupkan balik kota itu. Bahwa caranya Allah menghidupkan kembali karya kota itu. Istizaman li kudratihi ta'ala karena membesarkan bagi kudratnya Allah ta'ala. Mangko mematikan akan ya Allah zisya mematikan Allah. Dan mendiamkan ya Allah akan ya Allah akan seratus tahun. Kemudian membangki ya Allah akan ya Allah Menghidupkan ya Allah akan ya Allah karena bahwa mam palikan ya Allah akan itu akan caru demikian. Jadi Uzeriko ikolah yang diangke oleh Bani Israel menjadi anak Tuhan sebagai anak Tuhan. Berkata Allah Taala baginya Uzer, kam labista berapa lama para pokoh diam engkau, artinya diam engkau pada disiko. Berkata Uzer. Labistu yauman au ba'da yaum Diam aku satu hari atau setengah hari Hanyalah lalu satu tahun kece perasaannya satu hari atau setengah hari Karena bos sungguhnya uzer, bahala sungguhnya lalu ya uzer pada awal siang maka diganggam orang yang uzer dan dihidupkan orang yang uzer tak kalau terbenam matahari tak kalau gurup maka menyangkut yang uzer bahwa sungguhnya gurup itu bala sungguhnya hari lalu diartinya kalau di lalu pagi lalu itu pagi jago sore bama kau disabui satu hari kalau itu dihitung siang itu dianggap satu hari kalau dipandang sehari semalam, maka itu adalah setengah hari. Satu hari 24 jam, maka berarti itu hanyalah setengah hari. Itu kan disebut tadi di ate, satu hari atau setengah hari. Berkata, ya Allah tetapi diam engkau akan seratus tahun. Tak sehari engkau tidur wahai uzer tapi seratus tahun. Wah tak satu tahun ya. Eh. Fazur ila ta'amika mako tilik lada engkau ka pada makanan engkau artinya tin dan minuman engkau artinya niro. Lam yata sannah tidak berubah ya tiyo-tiyo. Jaliklah makanan tin, jaliklah minuman niro, tak ada berubah. Jadi ke apa tak satu tahun makanan minuman tak berubah, tak expired. Kalau begini makanan malam expired sebentar nak. Makan yang dekat pengawet pun tidak tidak sampai satu tahun umur. Elo ya. <tuh> Jadi itu karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tahun maka, makanan dan minuman tidak 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 rusak tidak basi. Artinya berubah yo ya, tio, tiok tiok serato panjang zaman. dan baram ha, di atas itu baala baram lo di kata orang ha itu asal diambilkan daripada sanahat jadi ha itu adalah ha bagian dari kalimah dan dikata orang ha itu bagi sakat nah, ha itu untuk berhenti kenapa berhenti di atas sanah diambilkan daripada sanayat dan pada satu kiraat satu bacaan yang lain dengan menghazafkan yuha ya dan tililah ada engkau kepada himar engkau basta pokok hiunya himar kalau himar yo lah mati maka malik uzir tu akan yo himar akan adili akan mati dan baram lo tulangnya himar baala baram lo putih lagi nyato Tulah satu tahun tulang belulang tinggalnya len Mertadilah mati, tinggal tulang belulang nampaklah di tanah. buat kami akan demikian karena bahwa ndak tahu engkau Wahai Uzair dan karena bahwa menjadikan kami akan engkau akan ayat akan tando Ateh berbangki. Di Allah menjadikan membuat perumpamaan membuat uh, menjadikan Uzair itu tidur satu tahun lah satu tahun tidur sehingga bisa hidup balik itu bukti kekuasaan Allah Allah mampu membangkitkan manusia nanti dari kubur dan tilir ada engkau kepada tulang dari perhimar engkau basta pokoh memperhamburkan kami akan tulang artinya menghidupkan kami akan tulang dengan damah Nun dan dengan nama Nun, ya, Nun Siruha. Dan dikira orang dengan patahnya Nun, Nun Siruha. Daripada Ansara, Ansara, Yun Siru, Nun Siru. <coughs> Jadi kalau damah Nun itu adalah Sulasi mazid. satu bab if'al af'ala yuf'ilu if'alan ansara yunsiru insaran yunsiru nunsiru nah kalau nyefatah nun berarti itu uh, apa namanya itu adalah sulasi mujarat tigo sama tomato tidak bertambah asli duo logat duo persi bacaan dan pada satu kiraat di sini apa tuh uh, haji nun ratu zai nun si nun siru ah ya di siru aja kalau di kalau nun siru di dalam Alqurannya maka dan pada satu kira dengan damahnya nun dan zai jadi boleh non siru, boleh non sizu. Nah, itu berbeda kiraat. Dengan damahnya non dan zai artinya menggerakkan kami akan yutulang dan mangkik kami akan yutulang. Kemudian memakaikan kami akan ya tulang akan pada giang. Nah, dibangkikan tulang itu balik. Tulang berulang tadi disatukan balik. Bergerak tulang tadi bersatu. Taga tulang belulang dan dia pada Ditumbuhkan daging balik. Maka mani uzir akan himar. Dan sungguhlah disusun orang yo himar. Dan dipakaikan orang himar itu akan badagiang. Dan ditiupkan orang padanya himar itu akan ruh. Dan lah marengi yo himar. Langsung lah Anam itu kalau kudu, meringkik ya ndak telah meringkik ya himbar Maka lama kalau nyatu baginya uzir baginya alazi demikian dengan musahadah dengan memandang dengan pandangan di pandangan musahadah pandangan matu matu kapalu. A ah, ba'ala ta kalau itu berkata Yuuzir bahwa berkata Yuuzir mengetahui aku akan sampurna ilmu yang dipandang bahwa sungguhnya Allah ateh titik suatu ba'ala sunyo orang kuasa dan pada satu kiraat, a'lamu alam ya ya'lam tu 'alamu tidak kalau alam itu fi'il amar amar daripada Allah baginya uzer. ketahuilah engkau dan peringatilah dengkau sakatiko berkata Ibrahim wahai Tuhan aku palikan dengkau akan aku batapo kau menghidupkan dengkau akan orang mati berkata Allah taala dan ado tidak beriman engkau dengan kudrat aku ate menghidupkan jadi nabi Ibrahim minta kepada Allah coba paliikan, ya Allah kepadaku ba ronyo, Engkau menghidupkan orang mati. Ya Allah menjawab, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau masih belum beriman dengan kekuasaan aku, wahai Ibrahim? Mananya, ya Ibrahim, akan, ya Allah, syaratu ilmunya Allah. Mananya, ya Allah, akan, ya Ibrahim, syaratu ilmunya Allah. Dengan iman, ya Ibrahim, dengan demikian. Allah lah tahu bahwa Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim itu telah beriman. Tapi bakal ditanya juga. Bako sabaknya ilatnya karena bahwa nak bahwa nak menjawab yo Ibrahim dengan ma yang man dengan ma yang mananya yo Allah akan yo Ibrahim. Mangko tahulah orang yang mendengar mereka itu akan Faedahnya tanya Jadi tujuannya itu bahwa mangko Allah mananya Ibrahim agar Nabi Ibrahim tadi menjawab. Nah, jawaban Ibrahim tadi itu itu akan ada faedahnya bagi umat, bagi orang yang mendengar. Berkata yo Allah bala, berkata Ibrahim bala, yo, yo, bala, yo, beriman aku. Bala beriman aku dan tetapi meminta aku akan engkau karena bahwa tidak tenang artinya tenang hati aku karena bahwa tidak tentram artinya tenang hati aku dengan memandang dengan memandang dengan memandang, dengan memandang yang dicampurkan kepada istidlal. Jadi artinya muayyanah itu artinya pandangan yang nyatu. Kemudian apa dalil yang empiris, teman-teman, pandangan yang secara ya, apa, panca indera. Nanti dalil empiris itu ditambahkan atau digabungkan dengan istidlal, apa itu istidlal dalil rasional. Berkata, Ya Allah, maka ambil ada yang kau akan ampek daripada buruang. Maka jadikan yang kau akan kasamunya kepada engkau dengan kisrasat sat. Fasir huna, dan damah sat. Fasur huna. Artinya condong, cenderung, cenderungkan dan engkau akan kasamunya kepada engkau, cendrong, cendrong, engkau, engkau. Dan potong dan engkau akan kasamunya dan campurkan dan engkau akan daging kasamunya dan bulu kasamunya. silakan ambil ampe jenis burung kata Allah Subhanahu wa taala. Nah burung tadi apa dulu? Paleharo dulu sampai apa nak kenal dengan tuannya. Sampai burung tadi kenal dengan Ibrahim. Nah inilah jinak Kemudian potong-potong campur campuan campur aduk-aduk, campur aduk daging je bulu. Kemudian jadikan rengke hati-hati-hati muki -hati Nah, Latakan di Amdi, pisahkan, ampe onggok lo, di masing-masing bukit Dari pada bukit, bumi engkau Dari pada kasamonyo Anan dari padonyo satu juzwa Kemudian seru dengkau akan kasamonyo Kepada engkau, kalau diseru datang kasamonyo Akan engkau hal keadaan bosugiro artinya bosugiro. Nanti nah, setelahnya diletakkan depo tu Dia ditampil apa buki yang berbeda. Nah, panggil burung tadi balik. Maka insya Allah kemudian burung tadi datang. Menuju Ibrahim. Dan kita bahwa semuanya Allah. bala sungguhnya orang karih tidak malam. Makan akan Allah suatu jua. Lagi orang hakim. Lagi orang kokoh. pada perusahaannya Allah. Maka mambia ya Ibrahim akan burung tawus apa itu tahu burung merah dan burung elang dan burung gagak dan ayam daika ayamnya dan mampabue Ibrahim dengan kasamonyo akan masabu orang yuma dan manahan Ibrahim akan kapalu kasamonyo pada si Ibrahim jadi kapalue nanampi iku burung tadi dipegang oleh Nabi Ibrahim Nah, selain dari itu, seluruh bagian tubuh tadi diletakkan di bukit. Dan menyeru ya Ibrahim akan mereka itu maka lebat terbang Allah kepada setengahnya juzua hata yang sempurna ya kemudian berhadap ya juzua kepada kapalonya juzua. Jadi nah baca-baca campur-campur, tadi ah, baga buang dengan baga dengan ah, kalau bagian-bagian burung merah, baga buangnya sama ini. bagian-bagian burung elang baga baga, -baga sama kawan-kawan pun -kawan, bagiannya yang sejenis batu tujuh juzuk-juzuk, dari bagian-bagian dari burung gagak, nah, ada yang baca campur-campur tadi lah. Nah, kembali bersatu sesuai dengan asalnya tadi. Kemudian terbang menuju kapal di yang di rakyat Nabi Ibrahim. Barang melalui salatnya si nafkah sa'al sagalo mereka yang menafkahkan mereka itu akan ratu mereka itu pada jalan Allah artinya mata artinya Allah ba'ala barang seperti misal biju yang menumbuhkan di bijo akan tujuh tangkai pada titik tangkai anan pada syaratih biju di satu bijo menumbuhkan tujuh tangkai, satu tangkai seratus, sama dengan tujuh ratus. Di itulah besarnya ganjaran, nafkah atau berinfak di jalan Allah. Mangko seperti demikianlah nafkah mereka itu digandungkan orang, Yu ya, nafkah bagi tujuh ratus gandu Dan tujuh ba ya, Allah tujuh ratus tujuh ratus akan lebih banyak daripada demikian. Bagi siman yang berkendai ya Allah dan baramlah Allah ba'ala Orang lawih kurnianya Allah. Lagi orang alim dengan siman yang berhak ya siman akan gando. Baram segala mereka yang nafkahkan mereka itu akan harato mereka itu. perjalanan Allah kemudian tidak mempaikikan mereka itu akan ma yang menafkahkan mereka itu akan nadi akan, mencocok, mencoco mencaci mencela yang akan mencocok ate si munfak aleh ate orang yang diberi nafkah dengan kata mereka itu misalan sungguhlah bubuk bayi aku kepada si aleh dan telah menempi aku kalau aku aleh dan tidak perlu menyakiti baginya si munfak aleh dengan menyampaikan demikian kepada siman yang tidak kasih yusiman akan berhentinya nyu allazi ateh dan sebagainya kata ah, ba abaalah baramulo bagi mereka itu an bagi upah mereka itu artinya pahalo amal mereka itu jadi bernafkah itu nafkah bernafkah di jalan Allah menafkahkan harta yang mendapatkan ganjaran itu syaratnya itu yang pertama tidak boleh diikuti oleh mencela orang atau merendahkan atau meremehkan orang yang diberi sudah uang degihe dibantu kan nah itu sabar totalnya jadi tentu itu akan Anemanya tuh uh, orang yang diberi nafkah tadi merasa harga dirinya di, diremehkan atau disakiti ya disakiti itu disabui pernah ke uang tuh sakiti ya nemu sebab sawahnya tuh kalau seminar tuh malah kuih lah malah sudah orang dibantu sudah tuh dilakui nah itu tuh kalau bernafkah bersedekah yang diikuti dengan mana wal azza itu mencela menyakiti orang yang diberi lebih ranca indah tidak kado pedah. itu Barang melukat yang melukau lum ma'rufun wa ma'rufiratun khairun min sadakatin <Sessizual> <Sessizual> yatba'uha azza Baram lokato yang ma'ruf artinya kalam yang baik dan menulakan hati orang Tuhan dengan hal dan jumbang. Dan ampunan baginya si sa'il pada pihak hajat. Ba'ala baramulul lebih baik daripada sadakah yang maikui akan yusadakah Tuhan yang maikui menyakiti yang ya kan menyakiti dengan mancoco dan mengaibkan baginya baginya sisa iyo dengan meminta. di kata Allah daripada awak bersedekah tapi mencela, mencaci, mengaibkan, merendahkan, menghina orang yang diberi. Lebih elok lai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang ma'ruf, perkataan-perkataan yang baik. Dan ucapan maaf kepada orang yang meminta itu. Itu lebih baik. Daripada memberi tapi menyakiti. Dan baramlu Allah ba'ala baramlu kayu daripada sedekah hambu lagi penyantun dengan mentaakhirkan ikap daripada orang yang mencocu dan orang Menyakiti, Allah sampai di stasiun.